Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Yasmin Arina Teman-teman semua Kali ini saya dapat kasus Ini kap mesin Kemarin buat Dicakar-cakar ayam ini Ini sampai bawah Nah ini Ini korban ayam tetangga Mau disembelih takut salah Tidak disembelih kurang ajar Oke teman-teman Tapi jangan khawatir ya karena di sini saya punya bukan trik ya kalau trik itu jenis sulap saya punya tutorial untuk menghilangkan baretan dan goresan seperti ini ini ya teman-teman ini saya gunakan rubbing kompon jadi yang kita gunakan adalah kompon apapun mereknya itu yang penting namanya kompon yang jenis remover seperti ini ya teman-teman Kemudian saya ini akan gunakan uh, lap, tapi yang lap halus ya. Nah ini lap terserah, ini bekas kain. Kemudian akan saya aplikasikan, kita oles-oleskan ke uh, posisi yang baret ya. Ya ini seperti ini saja. Ini komponnya udah agak kering soalnya. Ini kompon harganya murah paling sekitar 15 sampai 20 ribuan yang kecil. Ini bisa dipakai untuk berulang-ulang. Oke, kita oles-oleskan secara merata. Kemudian kita akan gosok dengan kain. Kainnya jangan sampai lipatannya yang bagus ya, maksudnya jadi nanti tidak malah tidak menimbulkan Goresan kalau lipatannya tidak seperti ini. Usahakan seperti ini, tebal dan kita gosok dengan menggunakan tekanan. Nah, ini kita tekan terus, oke, dengan tekanan agak penuh ya, karena golesannya agak lumayan dalam. Nah, seperti ini teman-teman Kemudian setelah itu kita balik yang Belum terkena kompon untuk membersihkannya Kita gerakan memutar Jadi ini tidak ada Istilahnya garis ya Ketika muter itu Goresan-goresan kecil Akan hilang Nah ini sudah mulai hilang teman-teman Bisa teman-teman lihat sendiri Ini juga ada Goresan ya ini bekas apa namanya ketah ini nah selesai ini teman-teman bisa lihat sendiri masih ya, ini bagian yang grillnya ya ini juga kena cakaran ayam ini kemungkinan dua ya kalau ndak ayam itu kucing ini nah ini teman-teman bisa teman-teman lihat hasilnya nah ini udah hilang ya jadi teman-teman tidak usah khawatir tidak perlu bawa ke bengkel atau tukang poles kita cukup kerjakan sendiri saja Oh ya ini kadang ada yang tanya ya setelah dicuci apakah baretnya timbul lagi Oke sekarang akan saya siram air dan akan saya keringkan lagi nanti masih timbul atau tidak ya Kita siram lagi dan akan kita keringkan. Bagaimana nanti? Oke, ini udah kering ya ini bisa teman-teman lihat hasilnya nah, ini ya sudah sempurna baretan sudah hilang total ini mungkin masih sedikit ya nanti perlu gosok lagi ya ini yang bagian bawah yang belum Oke teman-teman, sekian dulu tutorial dari saya. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Yasmin Arina.